الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحديث الثاني inilah hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfuh thumma raghima anfuh. Raghima anfuh, kalau bahasa Maduranya Kiai Kiai Sepuh memberi makna budak abuh ponapai longah man. Raghima anfuh thumma raghima anfuh, kemudian budak abuh ponapai longah man. Thumma raghima anfuh, kemudian budak abuh berlumur debu. Anfuh apa hidungnya man. Ila dikatakan atau ditanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Qala, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibar ahadahuma aw kilayhima thumma lam yadkhulil jannata, yaitu orang yang menemukan man akan kedua orang tuanya, man indal kibari ketika tua, au ahadahuma atau salah seorang walidai, au kilaihuma au kilaihima atau keduanya walidai, thumma lam yadkhulil jannah, kemudian tidak masuk man akan syurga. Ini bisa dibaca thumma lam yadkhulil jannah, kemudian tidak memasukkan idrak akan syurga, tapi yang afdal dibaca thumma lam yadkhulil jannata, kemudian tidak masuk man akan syurga. Rawahu Muslimun, meriwayatkan akan hadis siapa Imam Muslim. Kata ulama di dalam mensyarahi atau mengartikan raghima anfuh, budak abuh atau berlumur debu, yang dimaksud adalah hina, celaka, celakalah orang itu, atau rugilah dia, atau rugilah dia. Siapa ya Rasulullah yang dimaksud engkau orang yang rugi itu? Yaitu orang yang menemukan kedua orang tuanya, artinya dalam posisi kedua orang tua atau salah satu daripada orang tuanya masih hidup dalam keadaan tua, kemudian tidak menyebabkan masuknya orang itu ke surga, artinya orang itu tidak berkhidmat, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, sungguh orang itu sangatlah rugi, bahkan dibilang celaka, bahkan dibilang hina. Jadi di sini ada Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang mensyarahi qauluhu raghima anfu dzallah hina. Wa asluhu, adapun asalnya kalimat raghima anfu atau lafaz raghima anfu, lasiqa anfuhu birragham wa huwa turabun mukhtalitun biramalin. Lasiqa anfu, tersentuh atau menempel anfuhu hidungnya man birragam dengan rogam, wahwa adapun rogam turabun, yaitu debu, mukhtalitun biramal, yang bercampur dengan pasir. Wa ma'nahu, adapun maknanya hadis, anna birrahuma, yaitu sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua, inda kibarihima, ketika tuanya keduanya, wa dha'fihima, dan lemahnya keduanya, bil khidmati, dengan jalan berkhidmah, dengan cara berkhidmah, awin nafaqati, atau memberi nafkah, aw ghairi dalik, atau selain itu khidmah awin nafkah, sababun, yaitu sebab lidukhulil jannah, untuk masuk surga.
فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة ورغم الله أنفه. Maka barang siapa yang lalai iman fidzalika di dalam itu bir fatahu, maka hilang akan man dukhulul jannati, apa masuk surga. Warghamallahu anfah, dan menaburkan atau mencampakkan siapa Allah, anfah mencampakkan debu siapa Allah, anfah akan hidungnya man, artinya membuat rugi. Qalahu, berkata kepada qaul siapa al-Imam An-Nawawi. Wa mimma jaa fi fadli birri al-walidain ma huki anna sayyidana Musa alaihi salam qala. Dan yaitu sebagian daripada perkara yang datang ma di dalam menerangkan keutamaan birri al-walidain, ma adapun riwayat huki yang dihikayatkan, ma yang dihikayatkan anna sayyidina Musa, apa sungguhnya sayyidina Musa alaihi salam qala, yaitu berkata atau matur sayyidina Musa, ya rabbi ausini, wahai Tuhanku ausini, berwasiatlah engkau kepadaku. Qala, berkata Allah, ausika bi ummik, aku berwasiat kepadamu, bi ummik, dengan berbakti kepada ibumu. Wala, berkata atau matur lagi siapa Musa, ausini, wasiati aku wahai Tuhanku. Wala, berkata Allah, usika bi ummi, aku berwasiat kepadamu untuk kamu berbakti kepada ibumu. Hatta qala fit tasi'ah, sampai berkata Allah di dalam yang kesembilan kalinya, usika bi abik, aku berwasiat kepadamu dengan berbakti kepada ayahmu. Jadi di sini atau di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal itu yang akan kita baca nanti menerangkan tentang keutamaan berbakti kepada ibu itu melebihi daripada keutamaan berbakti kepada ayah. Walaupun itu ikhtilaf bainal ulama, tapi didukung dari banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga riwayat-riwayat seperti ini, maka tetap berbakti kepada ibu itu lebih daripada berbakti kepada ayah, dalam apalagi dalam masalah kasih sayang. Alasan-alasannya di hadis di dalam mensyarahi atau menerangkan beberapa hadis yang akan kita baca nanti ialah bahwa ibu itu perasaannya lebih halus. Jadi di dalam mendapat kebaikan dari putra-putranya lebih daripada ayahnya. Ya Musa, man barra walidayhi kuntulahu waliyan fid dunya. Wahai Musa, barang siapa yang berbakti man kepada kedua orang tuanya, kuntulahu waliyan fid dunya, maka ada aku lahu bagi man waliyan, yaitu orang yang menjaga fid dunya, di dunia, mencukupi, menjaga. Wa fil qabri mu'nisa, dan di dalam kubur mu'nisa, yaitu yang menemani. Wa fil hasyri rahima, dan di hari perkumpulan rahiman, yaitu yang merahmati. Wa ala sirati, dan di atas titian atau jembatan sirat. Dalilan, yaitu yang menunjukkan. Wa fil jannati muhaddisa, dan di surga yaitu yang mengajak bicara atau yang berbicara dengan rahmat. Yukallimuni wa ukallimuh, yang berbicara man kepadaku dan berbicara aku kepada man, bila wasitatin, halnya dengan tanpa perantara. Ini merupakan keistimewaan, fadilah, keutamaan bagi orang yang pandai berbakti kepada kedua orang tuanya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala kebutuhannya di dunia. Ketika masuk kubur, orang itu tenang karena dibuat tenang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di hari perkumpulan di arah mahsyar, orang itu dirahmati oleh Allah SWT, dan di atas titian ditunjukkan supaya cepat di dalam melintasi titian itu. Kemudian di surga selalu diajak bicara oleh Allah SWT bila wasifah. Intaha, selesai kalam atau riwayat. Mim misbahid dalam diambil
dari kitab Misbahi Al-Zalam. Di sini obatnya salah. Yang benar Misbahi Al-Zalam, pakai Al-Za. Ya, Misbahi Al-Zalam ini syarahnya Mursyidil Anam, karangan Al-Imam Al-Jardani atau Al-Jurdani rahimahullah ta'ala. Jadi dirubah ini dari dhat menjadi dha yang betul dha. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sambil nunggu adzan maghrib di Masjid An-Nabawi. Thank you.